Al-Qassam. Kami mempunyai peluru berpandu Tufan yang belum kami gunakan sehingga sekarang. Dan jika Anda tidak berhenti memerangi rakyat sipil, kami akan menggunakannya buat kali pertama, kata Brajib Al-Qassam. Kenali Hamas, gerakan pejuang Islam yang berjihad membebaskan Palestina. إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس لن يكتب لها الملك. Masjid-masjid di Janin menyerukan rakyat Palestina supaya keluar berhimpun untuk membantu perjuangan di Gaza yang sedang mengalami serangan udara. Ad-Dawar Rais ya Shabab. Serangan udara Israel telah menyebabkan lebih 260,0 penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal sejak pertempuran Taufan Al-Aqsa. Sumber, Al-Qassam. Jumlah kematian warga Israel dalam pertempuran Taufan Al-Aqsa meningkat menjadi 1.200 orang, jumlah rakyat Palestina 2.900 orang. Sumber, Ibrani.